اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء فتصرفه عن من تشاء. اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونهذر فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin, inayah, hidayah dan taufik darinya. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang olehnya untuk hadir ke surau, dan insyaallah kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Itu pada muka surat 211 kita berada pada tajuk dalil harus a'rad bashariyah atas segala rasul. Itulah yang dimaksudkan bahawa rasul itu Allah Sayyidina Muhammad harus mempunyai sifat seperti mana manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian atas para anbiya'i wal mursalin. Baik, kita sambung pada muka surat 211 tu. Kira tengah ni, tak apalah. Ya, tak ada kira nak kata lagu mana. Selalu kita berhenti apa tu, ada tempat berhenti yang cantik ni, tak comel. Sebab fikir itu PKPP 30 minit lah ni, PKPB pula pun 30 minit. Cuma PKPB ni depa kata kena ketat lagi. 30 minit kena berhenti dah. Begitulah tempat-tempat lain pun. Sebelum masuk waktu isyak hari ni berhenti lah. Pasal PKPB, persyarat tu. Syarat tu kena jaga-jaga sikit lah. Baik. Jadi kita sambung ke surat 211 tu dalam perkara sobat. Dalam perkara sobat. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Kemudian menyata oleh musannif akan beberapa faedah jatuh a'rab basyariah dengan mereka itu. Maka setengah daripada yang demikian itu membesarkan pahala mereka itu dengan sebab sobat atau umpama sakit mereka itu. Jadi para anbiya mursalin juga diuji oleh Allah dengan sakit. Sakit mereka itu dan menyakiti makhluk bagi mereka itu dan lapar mereka itu. Jadi a'rab basyariyah makna pada diri mereka sifat sebagaimana manusia harus. Baik, dan tersebut dalam hadis bermula sabar itu tiga. Cerita mari sabar. Pertama, sabar atas maksiat dengan menjauhkan akan dia. Sabar maksiat ni menjauhi akan maksiat. Bukan sabar tu sabar maksiat buat maksiat tak. Kut lagi sikit lagi sabar melakukan perintah Allah buat perintah. Sabar maksiat ai buat maksiat tak. Sabar dalam maksiat ni meninggalkan maksiat. Kerana sabar dalam maksiat ni maksudnya seseorang yang sabar
apa itu daripada dirinya melakukan maksiat. Itu maksud dia. Kedua, sabar atas taat dengan mengerjakan dia. Ini yang kedua. Sabar atas taat dengan mengerjakan mengerjakan dia ke apa perintah. Dan jikalau bersangatan sakitnya dan malahnya sekalipun. Atas perintah Allah kena sabar macam mana pun. Ya. Kalau perintah Allah umpamanya solat, dia sakit pun kena laksanakan solat. Tak boleh jadi alasan sakit ni tak boleh sembahyang dah. Kan? Pelbagai jalan yang diajar oleh Nabi kepada kita untuk melaksanakan solat, tak boleh berdiri duduk begitulah sampai isyarat isyarat mata. Sehinggalah seorang tu tidak mengapa tidak solat, itulah tak ada nyawa. Matilah. Mati tak apalah tak solat. Selagi dia hidup, Allah SWT Muhammad kena solat. Itu perintah Allah, 5 waktu fardu. Melainkan keistimewaan yang Allah kurniakan kepada kaum Hawa. Ini kelebihan atas kaum Hawa. Ya. Yang mana ketika mana datang haid, period, maka tidak diwajibkan solat. Dan tidak apa itu diwajibkan untuk qadha. Itu. Berbeza kaum Adam, lelaki kita. Lagu mana pun nak solat. Ini sebut ni. Bersangatan sakit pun nak solat. Malah lagi ya. Malah tu atas diri. Hak sakit tu. Malah tu sebab diri, dia kita malah. Ini hak sakit. Sakit tunggu. Kena solat juga. Ha. Kena solat setakat kemampuan yang boleh kita laksanakan solat bagi lelaki. Bagi wanita kita sebut tadi, ada dalam sebulan yang dia tidak melaksanakan solat. Kelebihan. Keistimewaan. Ya. Yang dikurniakan oleh Allah kepada kaum Hawa. Jangan pula kita lelaki bagus jadi perempuan. Ada hari tak boleh, tak payah sembahyang. Jadi aku pun jadi perempuan. Aku boleh jadi pemikiran hak puak-puak lelaki lembut tu. Aku gitulah. Nak datang bulan lah apa semua macam-macam. Itu pelik. Manusia akhir zaman, dia tidak bersyukur kejadian yang Allah cipta atas diri dia lah. Ha, sebab tu kita bersyukur, lelaki syukur sebagai lelaki, wanita syukur sebagai wanita. Masing-masing ada kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Bagi wanita tadi kita sebut, bagi lelaki lagu mana pun tak boleh kena sembahyang. Bagi wanita ada yang dia tak perlu sembahyang, malah tidak wajib. Dan kalau dia nak sembahyang juga tak boleh, haram pula jadi. Lawan wajib kan, wajib dia tinggal sembahyang. Lawan wajib dia nak sembahyang juga, haram. Bagi lelaki tak boleh, lagu mana pun dia kena laksanakan sembahyang. Yang ketiga, sabar atas bala dengan meninggalkan keluh kesah dan meninggalkan mengadu-adu. Ini kalau sakit, adu-adu. Adu-adu, sakit-sakit adu. Meninggalkan dia. Sepatutnya ke mana? Allah, Allah, lafaz, zikrullah. Kalau adu-adu-adu, hilang sakit tak juga. Kan? Sakit-sakit-sakit, hilang tak? Sakit tak hilang. Lagi tambah sakit ada. Pasal duk kata sakit-sakit, sakitlah. Kan? Patut apa lafaz zikrullah, Allah, Allah, dan Allahu akbar dan lain-lain lafaz yang memberikan ketenangan kepada jiwa ketika sakit. Nah, kalau bala ujian lain-lain itu meninggalkan keluh kesah. Kena Allah SWT redha lah, sabar dan redha. Maka barang siapa sabar atas maksiat hingga dikembalikan dia dengan baik sabarnya. Mana ia sabar atas meninggalkan maksiat, disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya pahala 300 darjat. Masya Allah, pasal dia bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Antara satu darjat kepada satu darjat itu seperti antara langit dan bumi. No, 300 kali antara jarak tu. Pelik tak pelik? Pelik, tapi tidak mustahil. Kerana semuanya di sisi Allah belaka. Kan? Walaupun boleh jadi ada perkara yang kita baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fadail, kelebihan beramal, kita kata pelik ni, boleh jadi kok. Kan? Umpamanya kita sebutkan beberapa perkara yang ditanya kepada kita Allah SWT Muhammad, bacaan
ayatul kursi selepas daripada solat fardu kan. Ada hadis sebut bahawa seseorang yang mengamalkan bacaan ayatul kursi, mana setiap pahmayang dia baca tak tinggal, tak kira lah lepas istighfar ke mana, tapi tak tinggal, maka akan dilepaskan daripada sisaan api neraka. Akan di apa tu dilepaskan, maksudnya tidak dimasukkan dalam api neraka. Jadi mari pertanyaan, adakah dengan lafaz apa tu, dengan bacaan ayat kursi lepas pada sembahyang tu terlepas daripada api neraka? Mudah sangat ya. Ha, mari soalan macam tu. Kata mudah tak mudah, itu adalah Allah Subhanahu Muhammad yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan kita sebut fadail dalam bacaan ayat kursi selepas daripada solat, setiap solat. Malah lagu mana pun ya. Malah macam mana pun disebutkan kepada kita, kalau kata malah sungguh lepas bayar tu, paling-paling pun baca ayat kursi disebut ni. Lagi apa lagi? Solat sunat ba'diyah isyak selepas isyak 4 rakaat. Sama ada 2 dan 2 atau 4 rakaat sekaligus. Maka seolah-olah dia melaksanakan pada malam al-qadr. Oh, masya Allah, tabarakallah, besar tu. Malam al-qadr kan al-fi syahr, 1000 bulan. Kan? Mari bertanya, adakah semayang lepas 4 rakaat iaitu kan? Boleh dapat macam tu? Yalah, kalau kerana Allah nak beri, kerana semuanya di sisi Allah belaka. Tidak mustahil bagi Allah. Bagi kita pelik, mustahil lah, pelik lah bagi kita. Kan? Ha, tetapi atas perkara fadail yang datang wariknya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena yakin. Ya, sebagai jalan untuk kita nak Allah Subhanahu Muhammad memperbanyakkan amal soleh, mempertingkatkan dia. Ya, kalau sebelum ni 2 rakaat sampai isyak, lepas tu kita dengar ni kelebihan ni jadi 4. Nah, ha, gitu. Baik. Mana tadi? Ha, 300 darjat. Dan antara satu darjat ke satu darjat tadi ni dikirakan sebagai ya, seperti antara langit dan bumi, satu darjat. Dan barang siapa sabar atas taat, tadi sabar atas meninggalkan maksiat, yang kedua sabar atas taat, disurat oleh Allah Ta'ala baginya pahala 600 darjat sekali ganda. Antara satu darjat itu daripada bawah bumi yang ketujuh hingga di atas arasy. Ha, ini hak yang kedua. Dia punya apa tu, kita nak sebut fadilat tadi tu, kelebihan dia tadi. Ya. Dan barang siapa sabar atas bala, disuratkan Allah Ta'ala baginya pahala 900 darjat sekali ganda lagi. Antara satu darjat ke satu darjat itu daripada bawah bumi yang ketujuh hingga kepada puncak arasy 2 kali. Ha, tapi dari sudut darjat tadi bertambah 300, tapi dari sudut satu-satu tu bertambah jarak tadi. Mana dari sudut ganjaran pahalanya tu lebih besar lagi. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya'u thumma al-awliya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Maksud dia yang terlebih sangat bala. Bala ni maksud ujian lah. Daripada kamu itu anbiya, yang paling banyak asyadu, yang bersangat, bersangatan banyak dari sudut ujian. Pertama anbiya, kemudian aulia, para wali. Kemudian yang seumpama aulia, seumpama aulia, daripada mereka yang soleh-soleh, kemudian maka yang mengiringi mereka itu yang terkebawah daripada mereka itu, makin turun, makin turun. Ha. Kenapa? Kerana ujian tadilah. Ya. Kerana datang perintah Allah ya, kepada anbiya tu perintah untuk menyampaikan risalah dakwah. Ya, berat tu, tugas tu berat. Demikianlah pada aulia, kemudian Allah Subhanahu Muhammad al-ulama. Ya. Ha, demikian itulah. Ya. Ha, turun begitu orang soleh-soleh banyak ujian. Kerana jangan kita kata oh, orang soleh buat baik, tak ada orang tak ada apa. Orang akan apa ni baik kan. Ya. Kan orang akan pandai baik pun semua. Eh, tak juga. Ha, Tok Guru pun mereka fitnah. Kan? Ha. Tok Guru pun mereka benci. Kenapa? Kerana itu dalam kehidupan. Orang baik pun dihina. Okay, seperti mana? Nabi SAW. Khairul Bashar. Sebaik-baik manusia pun dihina oleh musyrikin. Ha, kerana setiap yang kata baik tadi itu ada musuh.
Dia ada orang tak suka. Baik pun orang tak suka. Itu pelik manusia. Baik pun tak suka. Jahat lagi lah. Jahat lagi teruk lah. Baik. Dan telah berkata Imam Qushairi, tiada tiap-tiap seorang itu ahli bagi bala, kerana bala itu bagi awliya. Ha, maka kata Imam Qushairi, tiada tiap-tiap seorang itu ahli bagi bala. Maknanya, nak sebut Imam Qushairi sebut, bagi kita ni kata bala masa ujian ni, ujian bagi manusia biasa ni sebenarnya tak ada apa pun. Dibandingkan dengan ujian yang apa itu dialami ataupun yang apa bagi para awliya. Kan? Para awliya tu lebih berat lagi. Dan adapun segala ajnabi, yakni orang yang bukan hampir dengan darjat wali, maka melampaui ia daripada mereka itu dan dilepaskan jalan bagi mereka itu. Jadi bagi orang yang hampir dengan wali disebutkan bahawa dari sudut ujian tu, iaitulah dilepaskan jalan bagi mereka, dipermudahkan. Dalam ujian ni Allah Subhanahu Wa Taala menguji, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Dan diriwayatkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkehendak ia akan bahawa berkahwin dengan perempuan yang elok. Maka dikata orang baginya bahawa perempuan itu tiada mengena sakit ia, maka berpaling ia daripadanya, yakni meninggal ia daripada berkahwin dengan dia. Kerana Allah Mestina Muhammad dikhawatiri fitnah. Dan dalam pada mengelak pun difitnah juga kan. Bagi musuh tu fitnah saja. Fitnah dengan apa menikah ramai, maka dikatakan mengikut hawa nafsu kan. Gila set dan sebagainya kan. Perkataan yang datang daripada musuh-musuh Islam. Dan dihikayatkan bahawa Ammar anak Yasir berkahwin ia akan perempuan yang tidak sakit sekali-kali, maka mentalak akan dia. Mana perempuan yang baik lah, perempuan yang apa elok. Maka jika dikata orang bahawasa membesarkan pahala mereka itu, tiada terhenti ia atas jatuh demikian bala sakit dengan mereka itu, kerana harus bagi Allah Ta'ala membesarkan pahala mereka itu dengan ketiadaan yang demikian itu. Dijawab akan dia dengan bahawa Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, la yus'alu amma yaf'al. Maksudnya tiada ditanyakan daripada barang yang berbuat ia. Surah Al-Anbiya ayat 23. Dan lagi jatuh sakit dan menyakiti makhluk. Baik, datang seterusnya para anbiya iwal mursalin juga jatuh sakit dan berlaku apa itu disakiti oleh makhluk. Dibuat jahatlah oleh makhluk, oleh orang lain. Dengan ikhtiarnya, dengan apa itu kita kata kehendak daripada Allah dan dengan adilnya. Dan jikalau tiada, maka Allah Ta'ala itu kuasa ia atas menyampaikan pahala yang amat besar kepada mereka itu dengan tiada mengenakan bala pada mereka itu. Bala ni maksud dia ujian. Kerana kadang pada kita perkataan lafaz bala ni dia macam apa buruk kan. Cuma dalam pada lafaz bala ni, dalam Allah Subhanahu Muhammad hadis tadi kan, asyaddukum balaan, maksud ujian lah. Ujian yang apa ditimpakan kepada para anbiya iwal mursalin itu. Baik. Dan setengah daripada beberapa faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita. Ini faedah daripada hak kata sakit tadi, jatuh sakit, kemudian disakiti makhluk juga tadi. Setengah daripada faedah itu mengajarkan segala hukum bagi kita supaya kita ketahui akan dia. Seperti barang yang kita ketahui akan hukum sujud sahwi dan sembahyang daripada lupa penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Maka ada perkara yang dilihat boleh jadi ada sifat kekurangan ya. Lupa dalam sembahyang. Jadi untuk mengelak dari kita sebut apa tanggapan-tanggapan yang negatif ya. Tanggapan negatif kata kemana Nabi pun lupa lah sembahyang kan. Maka apa lagi kita kan? Maka tanggapan kita nak tolak itu kita sebut bila kata tanggapan negatif itu su'u zon, buruk sangka.
Jadi husnuzon macam mana macam ni? Faedah daripada mengajar hukum. Dengan lupa akan bilangan rakaat umpamanya. Dan lupa Allah Sayyidina Muhammad kunut. Tertinggal kunut dan juga tertinggal tahiyat awal kan. Maka pada akhir daripada solat tadi ni, sebelum daripada salam sujud sahwi. Tu. Jadi lupa itu sebagai nak mengajar umat manusia. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jalan sembahyang tu jalan. Ya. Karena yang dalam sembahyang ini solu kama raaitumuni usolli, sembahyanglah kamu bagaimana kamu melihat aku sembahyang. Ya. Yang itu pun kita boleh nafikan yang datang daripada golongan yang mengatakan kita kena ambil direct Nabi daripada Nabi. Ya. Kenapa? Karena nak ambil direct dengan Nabi, kalau gitu mudah boleh sembahyang. Mu tengok ke Nabi sembahyang. Baik itu dari sudut sembahyang dan dari sudut Allah Sayyidina Muhammad, perkara-perkara ibadah yang lain, maka ia sampai kepada kita secara mutawatir. Turun-turun sampai kepada kita. Kita belajar daripada guru, begitulah sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perkara-perkara khilaf, maka itu dimaafkan. Dan dalam perkara khilaf ini tidak patut untuk diperselisihkan. Maksudnya dalam perkara khilaf, hakmu tak betul, hak aku betul. Kan. Kunut ni Nabi tak buat sepanjang subuh. Kan. Apa-apa tiap-tiap subuh baca kunut. Kan. Tu tak boleh. Kalau apa tak mau kunut, biar pergi. Pasal kunut ni masih lagi dalam perkara sunat. Sunat apa? Yang mana tidak melaksanakan, kalau tak baca kunut pun sembahyang tu sah. Gitu. Kalau mu tak mau kunut, tak payah baca. Tapi cuma jangan ada bising orang nak baca kunut. Kan? Kemudian kita pun hak baca kunut pun kita tak boleh pula claim kepada orang tak baca kunut apa baca kunut. Teguh tak boleh kan. Pasal dia dalam perkara sunat tadi, sunat apa? Baik. Karena dalam perkara khilafiyah ini kena berlapang dada. Para a'immah, para imam madhab pun berlapang dada. Takkan kita Allah Sayyidina Muhammad yang jauh dari sudut ilmu tu. Mereka tu jauh dari sudut ilmu, golongan mujtahid. Ya, dapat mengeluarkan hukum melalui dalil-dalil yang tepat kan. Kita dalil pun tak tahu. Mari tanya ni ada dalil ke? Kalau begitu buat tubik tu dalilmu kan, bukan tahu pun. Dalil-dalil mari ni daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar kita buat boleh buat tubik dalil. Satu lagi, kalau buat tubik dalil pun kena kefahaman kepada dalil itu sendiri. Sebab perbezaan para a'immah pun kadang melihat kepada dalil yang sama. Sama aja dalil tapi berbeza hukum. Bukan berbeza dalil lagi ni, sama dari sudut dalil, hukum berbeza sebab ambilan tadi tu. Ya, bagaimana dia istimbak keluar hukum daripada dalil tu. Umpamanya batas sembahyang bagi menyentuh wanita kan. Ayat yang sama lah mastumun nisa. Berbeza mengambil kepahaman terhadap la mastumun nisa. Kan? Bagi mazhab kita Syafi'i, la mastumun nisa, Imam Syafi'i sebut dengan menyentuh. Sentuh patah. Sengaja atau tak sengaja, tak ada apa-apa pun tak apa. Dengan datang keinginan syahwat ke tak datang ke, batal. Berbeza mazhab Hanafi. Sentuh saja, apa, tidak sengaja, tidak batal lagi pasal tak ada apa. Melainkan sentuh mendatangkan kegairahan, mari rasa syok. Gitulah tu. Maksudnya maka itulah baru batal. Dalil yang sama. Kita yang terkemudian ni mari petikai. Lagu mana? Kan? Jadi demikian. Dari sudut dalil ya, bukan kita tak boleh nak tahu, memanglah kita kena tahu juga dalil sebagai dalam nak melaksanakan ibadah ni. Cuma jangan kita pertikaikan ya pandangan-pandangan dari para a'immah, para imam-imam mazhab yang mujtahid. Baik. Kemudian mana tadi? La yus'alu amma yaf'al.
Dan lagi dan setengah daripada itu mengajarkan segala hukum bagi hal ini. Tentang lupa tadi, maka sujud sahwi. Kalau tak sujud sahwi juga semayang tu masih lagi sah juga. Cuma bagi mazhab kita Syafi'i ada kekurangan lah. Semayang tu sah, cuma ada kekurangan. Diberi analogi mudah oleh guru-guru kita sebelum ini, macam nak bagi nampak lah, nak bagi nampak. Analogi lah yang disebut sebagai analogi. Misalnya, kalau semayang sepuna, punuk, molek apa semua, seperti mendapat sekoya. Gitu, analogi sekoya. Kalau kata semayang subuh ni, Allahumma salli 'ala Muhammad, sekoya. Kemudian semayang subuh kunuk duduk baca, kemudian sujud sahwi pun duduk, seumpama dapat sekoya apa tak sepuna sekoya. Dapat juga ayam. Ayam tak ada kepok, tak ada kepok dua-dua apa macam tu. Ayam tak ada pohon dua-dua apa macam tu. Gitu. Dapat, dapat. Kalau kata Allahumma salli 'ala Muhammad, oi tak boleh kena kunuk, tak kunuk sujud sahwi, mayamu rosak. Seumpama hak kunuk molek sujud sahwi kalau lupa kunuk, dapat seekor ayam. Tak kunuk, tak baca sujud sahwi, tak dapat apa. Hak tu baru betul. Kan? Baru betul kata tidak sempurna semayang dengan tidak kunuk dan tidak sujud sahwi. Tapi dapat juga, cuma ada sedikit kurang, itu bagi mazhab kita Syafi'i. Jadi kita lupa kunuk, kita sujud sahwi. Lupa tahiyat awal, sujud sahwi. Ragu-ragu rakaat pun sujud sahwi. Pasal sujud sahwi kan, subhanallah la yanamu wa la yasku. Maksudnya engkau ya Allah, la yanamu, tidak pernah tidur, wa la yasku dan tidak pernah lalai. Kita nak akui kelemahan diri kita ni makhluk. Makhluk ni kita ni tidur, lemah dengan tidur, dengan lalai, lupa. Tu. Baik. Kemudian betapa menunaikan sembahyang dalam ketakutan dan dalam kesakitan daripada perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada dikatakan bahawasanya yang demikian itu hasil dengan perkataan Nabi. Artinya maka tiada faedah pada jatuh demikian itu a'rad dengan mereka itu, kerana bahawasanya kita kata bermula dilalah fi'il. Dilalah ni dalil. Dalil fi'il itu terlebih kuat daripada dilalah qaul, kerana bahawasanya terkadang mengiktikad oleh mukallaf pada perkataan itu bahawasanya ia hendak memudahkan bagi baik kita, maka menyalahi ia akan dia seperti bahawa mengembali oleh orang yang lupa akan sembahyangnya daripada awalnya, dan tiada ia disampaikan atas sujud sahwi dan disembahyangkan oleh orang yang sakit itu dengan berdiri, dan jikalau hasil baginya masyakah, masyakah yang berat pada dia, yang sangat masyakah yang sangat sekalipun, kerana mengambil dalil ini dengan bahawasanya jikalau tiada ia hendak memudahkan akan kita, nescaya berbuat ia akan dia. Baik, nak disebutkan di sini adalah dari sudut rukhsah lah, keringanan. Keringanan yang diberikan lah. Ya. Kalaulah umpamanya Allah SWT tidak diajar seperti tadi ni, ya, sujud sahwi dan sebagainya, maka boleh jadi orang rasa tak sempurna kan. Jadi dia semayang semula, ni disebut tadi, memudahkan bagi kita. Jadi akan lupa semayang daripada awalnya, maka dia akan mula semayang balik. Tak perlu melainkan Allah SWT rosaklah semayang tu kan. Rosak semayang. Tapi kalau sekiranya masih lagi dalam semayang, tak ada masalah lagi. Nampak? Maksudnya Allah SWT kita bagi salam dah, baru tinggal Zuhur ni, tiga baru salam bagi dah ni, tiga baru bangun balik sambung lagi satu. Walaupun kata selesai dah semayang, tapi kerana datang wari daripada Nabi SAW, so sambung. Cukupkan. Walaupun salah ni habis dah semayang. Tapi kerana ada warinya, jadi sambung je. Tak perlu kata habis dah semayang, semayang semula. Nampak? Masyarakat berat. Semayang semula, malah dah aku semayang dah. Supaya pula lagi hak malah. Jadi gitu. Baik. Dan adapun perbuatan
maka terdapat padanya oleh orang yang demikian itu kerana bahawasanya tiada berpaling oleh seorang daripada fi'il Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripadanya sudah melihat oleh seorang itu kemudian daripada tubuh dari kerana tiada berbuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya melainkan yang terlebih afdal. Baik, dia dalil ini ada dalil yang kita bicarakan dulu kan, qauli yang lafaz dan fi'li kan. Cuma yang qauli tadi, yang fi'li ni tiada yang dapat melihat melainkan para sahabat. Fi'li perbuat, hak buat tu, hak buat. Kalau Allah SWT Muhammad bunyi dah sikit-sikit Allah SWT, kalaulah apa yang qauli dia boleh disampaikan dan disampaikan dengan qauli juga lafaz kan, berbeza dengan fi'li. Fi'li ni makna yang melihat kemudian dia laksanakan seperti mana Nabi buat, kemudian begitulah diikuti kan. Jadi kita tak boleh nak ambil, oh kita kena tengok Nabi buat kan. Kita hak zaman ni 1400 tahun lebih ni hijrah dengan Nabi, kita tak boleh sembahyang ni tanpa tengok Nabi. Usai Nabi kata mu sembahyang tengok, bagaimana mu tengok aku sembahyang? Sudah tak sembahyang dah, pasal tak boleh nak tengok. Sebab itu tadi disebut perbezaan dari sudut dalil qauli dan fi'li. Jadi fi'li tadi melihat kepada yang tadi mutawatir sampai kepada kita. Kita baik itu dari sudut perkara fi'li, ibadah perbuatan ni, sembahyang dan sebagainya. Itu kita kena belajar. Belajar dan belajar daripada guru-guru. Baik. Demikianlah ya. Yang disebutkan fi'li, maka jadilah dalil fi'li itu terlebih kuat daripada dalil qaul seperti hikayat yang terlalu sebutnya pada tahun Fathu Makkah. Nabi menyuruh buka puasa Ramadan pada tahun Hudaybiyah. Nabi menyuruh bercukur, maka dikerjakan oleh seorang, maka taklah mereka lihat oleh mereka itu akan Nabi berbuat akan yang demikian itu, maka bersesak-sesak mereka itu berbuat yang demikian itu. Awal Nabi suruh bercukur, Nabi suruh sembelih korban, sahabat tak buat. Sehingga Nabi sendiri buat, barulah sahabat pakatlah buat mereka. Dan setengah daripada beberapa faedah itu tersabar daripada dunia. Artinya tersabar bagi orang lain daripada mereka itu daripada dunia. Bermula yang demikian itu bahawasanya apabila melihat oleh manusia akan makam segala penghulu yang amat mulia, yang bermula mereka itu pilihan Allah Ta'ala daripada segala makhluknya dan pilihannya daripada segala hambanya. Sebarang jatuh bagi mereka itu daripada demikian itu akhirat. Nescaya senalah hatinya dan tersabarlah ia daripada dunia. Baik, maka demikian juga para ambil muslim adalah golongan yang tersabar daripada segala apa itu manusia yang lain terhadap dunia. Demikian. Itu sebagai memberikan peringatan kepada kita, pengajaran kepada kita, walaupun di sana ada fitnah-fitnah yang kita sebut tadi. Dari sudut isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dari 4 orang, maka itu semua adalah kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada Nabi tergolonglah golongan yang tersabarlah dalam dunia. Itu demikian. Jadi sekarang itu mudah-mudahan diberikan kefahaman kepada kita berkaitan dengan harus a'rad basyariyah atas segala para rasul, anbiya wal musnabi dan rasul alaihi musallatu wasallam. Jadi sekarang itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.